Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto membesuk Ustadz Arifin Ilham yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu kemarin. Sementara Kamis pagi tadi, Ustadz Arifin Ilham meninggalkan RSCM untuk menjalani pengobatan lanjutan di Malaysia. Dengan diiringi keluarga, Ustadz Arifin Ilham keluar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta pada Kamis pagi. Saat keluar dari pintu lobi rumah sakit dan masuk ke dalam ambulans, sang Ustadz sempat melambaikan tangan. Rencananya Ustadz Arifin akan menjalani pengobatan di Penang, Malaysia, tempat di mana ia pernah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo menjenguk Ustadz Arifin Ilham di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jokowi menemui sang Ustadz dan mendoakan agar beliau segera sembuh dari penyakitnya sehingga bisa berdakwah dan berkegiatan seperti sedia kala. Di hari yang sama, Prabowo Subianto juga datang menjenguk Ustadz Arifin. Kedatangan Prabowo untuk memberikan semangat kepada Ustadz Arifin Ilham sebagai kawan. Menurut Prabowo, sang Ustadz memiliki semangat yang tinggi dan ia sempat bersenda gurau sambil menunjukkan video tentang berkuda. Selain itu, Yusril Iza Mahendra juga turut datang menjenguk Ustadz Arifin pada Rabu sore. Usai menemui Ustadz, Yusril mengatakan Arifin Ilham tetap gembira meski menghadapi musibah. Pak, saya melihat wajah beliau begitu gembira dan tidak seperti menghadapi satu musibah yang cukup berat pada beliau. Jadi saya mendoakan kepada Allah Ta'ala semoga beliau cepat sembuh dan aktif kembali sedia kala di tengah-tengah masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.